Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi di channelnya Fatima Azakia akan mereview unboxing barang-barang yang kedepannya mungkin Anda akan miliki. Contohnya satu alat oximeter. Alat oximeter ini dapat mengukur kadar oksigen dalam darah Anda. Jadi pada saat mengukur jumlah oksigen dalam darah, alat ini juga mendeteksi berapa detik atau detak jantung Anda per menitnya. Nah, seperti ini ya alatnya ya. Jadi cukup simple. Di bagian belakang Anda bisa membuka covernya dan meletakkan baterai. Nah, untuk warnanya sendiri Anda bisa memilih dengan warna biru marin yang agak gelap sedikit atau dengan warna biru seperti ini. Nah, untuk penghubungnya, alat atas dan bawahnya itu dapat Anda tarik ke atas, jadi fleksibel mengikuti besar jari Anda. Jadi jangan kaget ya pada saat Anda membelinya, itu normal ya, seperti itu ya. Ini dia bagian dalam tempat baterainya. Jadi Anda dapat menggunakan baterai tipe A3. Pada saat pemasangan baterainya jangan terbalik ya. Di dalamnya sudah ada gambarnya, Anda tinggal mengikuti gambarnya saja ya, jangan sampai terbalik. Dan pastikan baterai yang Anda gunakan dayanya masih bagus, karena untuk alat elektronik sendiri apabila power dan dayanya untuk mengaktifkan alat itu berkurang, biasanya tingkat keakuratannya akan sedikit menurun. Nah, seperti ini ya. Hanya satu tombol aja di bagian atas, dan pada saat Anda tidak gunakan, maka oximeter ini akan mati dengan sendirinya. Nah, seperti ini ya. Ada tulisan off pada saat oximeter ini mati. Dan langsung saja kita gunakan ya. Jadi ada sensor infrared di bagian dalamnya. Untuk pemasangannya Anda bisa meletakkan di bawah kuku karena bagian itu yang sangat sensitif untuk pengukuran oximeter. Pada saat sudah pas di bawah kuku, maka Anda tinggal menghidupkan dan ada bar yang naik turun mencari atau mengidentifikasi jumlah oksigen dan detak jantung Anda di layar LCD-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi barnya masih terus naik turun mengupdate jumlah kadar oksigen dan detak jantung Anda. Jadi untuk kadar oksigen yang bagus itu di atas 90. Kalau sudah di bawah 90 berarti sebaiknya Anda mengecek dan konsultasi dengan dokter Anda ya. Dan untuk perokok biasanya juga berpengaruh kadar oksigen yang ada di dalam darah Anda. Itu dia oximeter yang cukup mungil yang sudah kita unboxing dan review di channel Fatima Azakia. Terima kasih telah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.